Aku udah makan guys tadi, makan siang. Nah ini TV guys, nah ini TV, yang nyanyi dari TV. Betul. Ah, kepencet. Ya udah, tar dulu bentar ya. Aku mau lihat chatnya dari D Angelnya. Dadah. Ish. The curse of. Ntar aku pengen nyari channel musik. Jadi sebenarnya HP aku rusak guys, jadi kita tidak bisa mendengarkan lagu untuk beberapa saat. Dengarkan lagu yang dipilih sendiri. Kayak kemasukan air gitu loh. Terus kayak mati kan. Yaudah. Terus jadinya kayak kalau misalnya dinyalain tuh kayak nyalanya tuh kayak mau, biasanya kan kalau mau nyalain HP ada tulisan, keluar tulisan merek HP-nya kan. So, kayak gitu terus nanti mati lagi. Kayak gitu mulu dari kemarin. Gak ada yang available ini. Aduh, gak ada channel yang bagus. Pokoknya dua yang buat showroom ini yang gak kerendam air lah. Jadi
Pinipin, ngadu pinipin di sini. Pengennya yang kayak oh, ini dia. Oke. Okay. Jadi kita setel lagunya di TV. Sebenarnya bisa sih pakai laptop. Kalau mau nyetel YouTube gitu. Cuman kayak topnya di atas, aku mager. Udah. Kayak di sini tuh kan, kalau misalnya jendela dari kemarin aku kaget banget. Di sini kan kayak di, ada jendela kan di sini nih. Kalau dibuka lebar ada lahan kosong kan di sebelah kamar sini, lahan kosong, kayak ya udah luar lahan kosong. So kira ada kucing mati, ada yang buang kucing mati di situ, kayak ada kucing kayak tergelepar gitu. Kayak kayak dia tidurannya apa sih namanya? Apa sih? Terlentang gitu kan. Oh kira ada kucing mati, terus so kayak so aku buka jendela gitu kan. Terus ternyata enggak, kucingnya lagi tidur. Emang tidurnya di lahan kosong situ. Oh, untung pas aku buka jendela, terus kan aku kaget, kayak aku panggil kan, kayak gitu kan. Takutnya meninggal beneran tuh kucing. Terus aku, dia bangun, dia liatin aku, terus dia pindah posisi tidur. Terus kayak, ya ampun cing, kok tidur jangan kayak orang mati, kenapa sih? Terus kayak aku lihatnya kan kemarin, terus kayak tadi aku lihat lagi dia ada di situ lagi. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Dia kayaknya kalau tidur di situ mulu deh, kayak cuman aku baru nyadar. Jauh kan, aku kayak mau ngambilnya juga mau banguninnya tuh kayak aku kan di lantai 3, kucingnya tuh di bawah di lahan kosong, dan itu gak tahu lahan siapa, takutnya main asal-asal situ kan, kayak tidak mungkin kan aku samperin kayak. Kenapa nggak diadopsi aja, kasihan. Orang kucingnya nggak kenapa-napa, aku kasihan. Yes. Takutnya kayak, terus kucingnya kayak kelihatannya bersih kan, kalau dari lantai 3 sih. Takutnya kayak itu kucing orang, kayak aku aja kalau misalnya ngambil kucing di jalan tuh takutnya kan ada yang punya atau gimana kan. Nanti orangnya nyariin. Soalnya kayak Oho kan waktu hilang kan kayak gitu. Di rumah orang, tadinya mau diambil sama orang. Terus kayak, ternyata beda RT kan sama rumah aku. Terus kayak ibu aku tahu gitu kan. Terus akhirnya diambil. Kan sakit hati kalau yang kucingnya ada yang punya terus kayak kita ambil sembarangan. Jadi kayak kadang tuh kalau mau ngambil kucing yang di jalan tuh kayak harus mikir dulu guys.
Makasih kak aku pada mama. Wah, kepencet loh. Ya, aduh, selalu pencet mulu. Udah makan tadi? Kalian udah makan? Oh, tadi aku habis bersih-bersih. Aku mau makan ini. Terus kayak, tapi kan aplikasi sedihnya aku sebenarnya gak apa-apa sih, emang HP-nya udah agak lama yang kena air itu. Sedihnya tuh aplikasi streaming aku tuh di situ semua. Ada dua aplikasi gitu kan. Yang satu yang buat nonton Loki. Yang satu kayak buat nonton drama atau film-film gitu kan. Kayak dua-duanya di HP itu. Terus jadinya aku nonton Mary Poppins belum selesai kemarin. Kayaknya lagu jujur gak tau lagu apa, tapi kayaknya DJ Marshmello, dia featuring gak tau siapa. Dari tadi kayaknya ini playlist kayak DJ Marshmello gitu loh. Gak tau deh, ini pernah jarang melihat channel ini.
kadang tuh kalau lagi capek suka mimpi gitu kan guys. Tapi mimpinya tuh mimpi buruk gitu loh. Waktu kemarin aku habis nonton Mary Poppins, aku mimpi buruk. Belum selesai sih emang nontonnya. Gak tau, ini di Jerman film ini dia dia collab sama siapa aja ya? Karena lagunya banyak banget. Otak-otak. Nih, cuma smell lagi. Kayaknya ini programnya tuh kayak lagu-lagu DJ Mas Melo gitu, tapi kayak featuring siapa, featuring siapa. Ya, kepencet. Nanti kalian mau tem mau kesini guys. Aku sedang menunggu mutek. Tapi kayak aku merasanya kalau di sini tuh kayak kayak kalau misalnya sore lebih panas gitu daripada siang. Kenapa ya? Apa karena udara sore lebih pekat dan udara siang lebih kering? Aroma mataharinya juga ngaruh. Emang begitu ya, guys?
Udah ganti kah? Oh, ganti sekarang. Playlist lagu Indonesia. Oh ya, terus kemana lo kan go play ya? Sama Kak Gaby. Ih, masa macet? Ngocak sini. Sebenarnya aku nggak bingung, aku tidak ada yang mau dibahas hari ini. Makasih Kak Tanti, aku cuman cuman nungguin mutek, kita menunggu mutek bersama gitu. Jadi kayaknya aku gak bakal lama deh, guys. Gak tau deh, guys. Gosip, yuk. Gosip apa tuh? Terus kalau misalnya jadi besok aku gak tau deh. Besok deh itu sebenarnya minta temenin ke pameran anjing gitu kan. Dia mau beli belanja buat papinya, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Aku sambil cuci baju ya. Iya, nggak tahu jadi atau enggak, soalnya Dea Angelia tuh dia begitu orangnya, labil kadang. Nanti bilangnya jadi, nanti enggak. Terus kayak kadang-kadang idenya tuh nggak tahu deh. Kadang-kadang tuh aku tuh nggak percaya gitu sama dia. Dia bilang kan ada pangan anjing, takutnya besok pas kita kesana nggak ada. Soalnya sering terjadi hal seperti itu. Kalau misalnya Dea Angelia yang mengusulkan, waktu itu pernah lagi ngumpul-ngumpul aku, Eli, Mute, Day, sama Nanda kalau nggak salah. Kayak dia bilang ke tempat es krim yuk, udah nih kita jalan kaki ke tempat es krimnya, soalnya kan emang nggak begitu jauh kan, kayak kita terus sore gitu, jadi kayak nggak terlalu panas. Jadi pas nyampe sananya tuh kayak agak malam, terus deket kan, ya udah kita jalan kaki pas sudah mau dekat ke titiknya, terus aku tanya deh yang mana, terus kata deh nggak tahu. Saya udah, aku melihat Google.
Dan aku lihat Google, ternyata jam tutup kedai es krimnya itu jam jam tutup es krimnya itu jam 6. Dan kita kan jalannya sore-sore kan. Dan bentar lagi tuh jam 6, terus kayak enggak tahu deh, pokoknya kalau deh yang nyari info tuh kayak enggak tahu deh. Enggak jelas. Terus sebenarnya dari awal kita tuh udah enggak percaya sama deh, apalagi aku sama Mute kan. Aku sama Mute tuh kayak sangat susah untuk percaya sama deh ya. Karena sering terjadi hal-hal seperti itu. Kayak pas sebelum berangkat tuh aku tuh sama Mute kayak bener nih deh nih, serius nih lu. Ada nih di sini nih. Terus kayak iya ada. Enak enggak? Enggak tahu sih, belum nyobain, katanya enak kata dia gitu. Ya udah, kalau masalah enak atau enggaknya kan enggak tahu. Ya udah gitu. Soalnya kayak relatif gitu kan. Terus kayak tapi kayak nanya lagi nih, beneran deket sini enggak nih deh? Terus kayak iya deket-deket, di Google deket kok. Yaudah, kita sudah perdebatan-perdebatan itu. Setelah perdebatan aku deh dengan Mute itu, kalau misalnya Eli Nanda gitu kan, yaudah, ya mereka sibuk sendiri gitu kan. Soalnya kalau sama dia itu kayak harus dipastiin gitu kan. Terus kayak kita sudah kita memastikan emang. Biasanya aku tuh kalau misalnya mastiin ya udah aku juga ikut cek di Google-nya kan. Tapi kayak hari itu tuh aku ya udah percaya gitu kan. Soalnya udah nanya berulang kali nih. Ternyata beh. Enggak tahu deh. Akhirnya kita pergi pas tahu kedai es krimnya tutup jam segitu, akhirnya kita langsung di tengah jalan kita pesan Grab mobil ke apa namanya, mall. Kita cari mall terdekat. Ya udah kan, sebenarnya kita udah tahu dari awal jangan percaya sama dia, tapi kita bisa-bisanya percaya sama dia. Terus kayak ya udah. Nail horror. Ayo kita gedein. Too much to ask. Enak deh lagunya Nile yang ini guys. Dulu aku sering mendengarkan lagu ini. So, akhirnya yang waktu apa tuh namanya, waktu aku nonton drama musikal kan aku kayak pengen denger lagu-lagunya kan, belum rilis waktu itu. Terus sekarang udah rilis di Spotify.
akhirnya aku yang aku tunggu-tunggu rilis. Drama musikal gitu guys, jadi kayak nyari lagunya susah gitu kan, soalnya kalau misalnya nggak dirilis official kayak dari mana. Judul drama musikalnya tuh Midnight Sun. Itu tuh bulan apa ya, bulan lalu ya, lupa. Aku nonton live streamingnya. Terus akhirnya aku udah selesai nonton Persija Kesan sampai yang kedua. Ternyata yang kedua lebih, yang pertama seru sih, yang kedua tapi kayak jalan ceritanya lebih, maksudnya latar alurnya tuh lebih luas gitu, jadi kayak lebih seru gitu. Lebih variasi gitu yang kedua daripada yang pertama. Sam Smith, ini juga dulu aku sering dengerin. Sam Smith, no, I'm not the only one. Film Percy Jackson menurut orang jelek soalnya nggak sesuai sama novelnya. Emang kadang sutradara tuh suka bikin masih kayak dia remake gitu kan kadang, atau ada yang ditambahin atau ada yang dikurangin. Sebenarnya kalau misalnya film itu tergantung sutradaranya, kalau yang mau dibuat sesuai novel kan takutnya tahu sih. Tapi karena ya balik lagi yang seperti aku bilang, yang di depan mata aku tuh adanya filmnya, ya udah kita tonton filmnya, nggak punya novelnya. Ya mungkin nanti kalau misalnya suatu saat sempet beli, ya kita baca novelnya. Tapi menurut aku filmnya juga udah lumayan bagus kok, soalnya kayak buat film kayak gitu tuh nggak gampang kan, dan itu tuh filmnya genrenya fiksi, kayak pasti kayak melalui tahap edit yang sangat sulit, pokoknya semuanya susah deh. Jadi bagus. Dan itu kayak bagus sih.
Tapi yang pertama sama yang kedua itu pemeran Percy Jacksonnya beda ya guys. Padahal aku suka yang pertama. Ya enggak sih, aku belum lihat. Apa sama apa udah tumbuh aja ternyata. Demi apa sama? Tapi kok kayak vibes-nya beda gitu. Pemeran utamanya, kalau pemeran teman-temannya mah sama. Oh, sama. Emang dia sudah tumbuh aja berarti ya? Sudah tumbuh dan berkembang. Soalnya kayak yang jadi aku kan sukanya Luke kan, tapi nggak tahu kayak yang jadi Luke nya tuh kayak yang di film yang pertama sama film yang kedua tuh kayak benar-benar mirip, yang kayak udah tuh kelihatan udah tumbuh sih, maksudnya kelihatan udah tambah umur, tapi cuman kayak mirip banget gitu. Temen-temennya juga mirip gitu, kayak persinya doang yang beda. Lagi ya, kita tidak bisa request lagu di sini karena ini TV, bukan aku yang set programnya ya. Jadi, kita tidak bisa request. Ini salah kayak mau pulang. Mungkin rambutnya udah panjang aja ya. Gak tau sih. Ya udah kalau sama orang. Tapi kayak sebentar. Aduh. Eh, kepencet mulu loh. Terus kayak akhir-akhir ini aku tidak lagi nggak nonton ini kan, lagi nggak nonton drama gitu. Padahal lagi banyak yang bagus.
kalau suka film genre musikal coba nonton Sing. Sing yang itu kan, yang Gorilla. Udah pernah nonton? Waktu itu aku nontonnya di bioskop kok nggak salah. Aku mah kalau film kayak gitu cepet nontonnya guys. Kalau misalnya emang aku suka yang kayak film, masih suka film animasi kartun gitu kan. Jadi kayak dulu tuh sering banget ke bioskop kayak sama ibu aku kan, sama adik aku nonton itu. Drama Korea suka nggak suka, tapi ya, akhir-akhir ini aku banyak yang belum aku selesai tonton sih. Pengen nonton yang lain tapi kayak belum menemukan waktunya. Apa ya? Oh, Stranger from Hell tuh aku lagi nonton itu kan, belum selesai. Padahal 2 episode lagi kayak. Dua atau tiga episode lagi gitu. Stranger from Hell. Me and my broken heart. Ish. Iya, jadi Strangers from Hell itu ceritanya kayak psikopat gitu. Tapi kayak di akhirnya tuh aku nonton juga webtoonnya. Nonton webtoonnya. Baca komik ya. Nah, tapi ternyata penyelesaian itu tidak seperti yang kita duga. Tapi aku belum selesai nonton dramanya. Kamu nonton drama dulu atau baca lagi dulu? Oh, aku baca webtoon dulu. Webtoonnya dari pertama kali keluar kayaknya aku udah baca deh. Terus akhirnya pas udah mau selesai terus keluar beritanya kan mau dijadiin drama. Baca lu punya banyak baca. Novel, kalau novel aku baca sih. Dulu tuh novel aku banyak. Dulu sebelum masuk JKT. Terus abis masuk JKT kayak waktunya tuh, kalau baca novel kan kayak membutuhkan waktu yang kayak tenang, kosong, sepi gitu kan. Terus kayak setelah masuk JKT kan kayak kebanyakan sibukan. So aku juga sambil sekolah, jadi kayak belum nemu waktu buat novel. Terus kayak jadi juga jarang ke toko buku gitu loh guys. Enough.
Ini Liam Payne. Tadi Maya Horan. Sekarang Liam Payne. Lebih suka nonton film atau series? Dua-duanya suka sih. Suka baca komik nggak? Suka. Tapi aku tuh baca komik ya, kalau sangat lebih sering yang e-komik sih daripada komik yang bentuknya buku. Nah kalau novel aku lebih suka yang bentukannya buku daripada e-novel. Kalian kan nonton itu apa tuh namanya teater udah kelar dari tadi, maksudnya yang show gua guys. Bentar lagi sih masih berapa. Gak bisa dipencet. Seru banget. Ih, gemes banget gak bisa dipencet. Ya ampun, oh. Ya kalian kan nonton show dua. Aduh deh. Guys, sekali lagi ya. Gak bisa request lagu, ini nyetelnya di TV, jadi ya bukan aku yang punya channelnya, bukan aku yang masukin lagu ke program-programnya, jadi gak bisa request. Kalau mau kalian request ke produser TV-nya. Tentu saja bukan aku produser TV-nya, jadi tidak bisa request ke aku. Aku suka cik. Aku belum minum vitamin lah. Minum sekarang.
galak banget kak Gita. Aku speechless. Yang galak tuh yang komen di sini lebih galak. Masa tuh suruh boikot boikot channelnya. Sabar sabar guys. Kalian tuh harus sabar. Yang komen di sini tuh lebih galak. Ganti coba TV-nya. Tuh. Dibanting apa sih? Eh salah. Tuh dibanting coba. Ah, tuh. Kalian tuh gampang keselut emosi ya guys. Sabar guys, sabar. Tuh sakit produsernya, nggak boleh loh. Kasihan loh. Gak boleh guys. Jadi kalau misalnya kata ibuku tuh kita, bukan kata ibuku sih, kata guruku tuh kita tuh hidup berdampingan sama manusia, bersosialisasi. Jadi cobalah untuk hidup dengan rukun gitu. Kalau tidak ada masalah itu jangan dicari gitu. Seperti itu guys. Masa TV-nya nggak ngapa-ngapain aja kalian marah-marah. Keren juga nih channel. Ternyata ini sangat random ya channelnya. Kayak tadi ada lagu Indonesia, ada lagu barat, lagu Korea. Keributan itu seru gitu. Aduh, ntar didatengin rumahnya sama tukang bakso nangis. Tukang baksonya bawa walkie-talkie nangis. Thank you.
Emang pernah lihat di tuang bakso? Nggak pernah dong. Kalau pernah, ya aku nggak di sini dong, udah hilang kali. Ada video klipnya di sini, guys. Gemes banget anak kecil. Gemes banget anak kecil. So akhir-akhir ini aku tuh sedang menonton kayak acara reality show gitu, kayak yang sama anak-anak gitu. Kayak misalnya ada idol yang jagain anak-anak gitu, kayak gemes loh. Aduh. Aduh. Nah, kayaknya HP aku sedang sensitif gitu loh, guys, dia. Apa tangan aku yang. Terus ya, aku sedang memesan anting gitu kan. Tuh kayak enggak bisa scroll komen. Nggak, so kayak HP-nya tuh baterainya udah lemah. Terus kayak aku menonton nyetel apa sih namanya showroom, soalnya showroom ini memakan banyak daya HP kan. Oh ya, aku tuh lagi pesen nanti. Gemes banget anak kecil ya. Saya itu tuh belum datang-datang, aku pesennya udah lama banget, dari kapan ya? Lama deh, pokoknya deh. Sampai aku udah seminggu, terus aku beli barang. Aku beli barang gitu kan. Barang yang aku baru pesen udah dateng kemarin, terus anting yang aku pesen tuh belum dateng-dateng. Masih Kak Ciro dari rumahnya. Emang itu kayak antingnya bagus sih namanya. Modelnya belum aku belum punya. Nanti deh kalau misalnya udah dateng nantinya aku tunjukin ke kalian. Kartun. Kalian dulu tahu program High Five gak? High Five bukan penyanyi ya. High Five program buat anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun gitu. Itu seru banget, aku selalu nonton itu. Apa tuh? Tahu, sumpah kalian tahu demi apa?
yang ada kakak-kakak gitu, 5 orang gitu kan, kayak kalau nggak salah 2 cowok 3 perempuan kan, kayak itu seru banget. Dulu aku nontonnya di mana ya, di channel Nickelodeon kah, bukan, apa di mana ya, nggak ingat sih. Aku nonton Dino Ungu, Dibo, aku juga nonton Dibo. Terus kayak ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, dari kartun kesukaan aku tuh Dibo The Gift Dragon. Itu seru banget. Kayak kadang-kadang tontonan untuk anak umur 5 tahun gitu ya, seru banget. Lagunya juga seru. Iya, iya. Iya benar. Makanya aku menonton High Five. Dan itu seru banget. Terus dulu kayaknya aku pernah bilang kayak kartun kesukaan aku tuh Phineas and Ferb. Iya sih aku suka Phineas and Ferb, tapi ternyata aku suka di Body Griff Dragon. Dan itu tuh lucu banget animasinya tuh, kayak ceritanya kartunnya tuh. Ini sedih amat. Aku tahu lagu ini nih. Ceritanya tuh kayak tokoh-tokohnya itu kayak hidup di dunia kain. Fairy Odd Parents. Iya, aku juga nonton Fairy Odd Parents. Sama ini. Ini sedih banget. Kasih video klipnya. Aku jadi tidak fokus. Oh, maksud kalian tuh naga ungu tuh Barney, maksudnya yang aku kira, soalnya aku sukanya naga ungu Dibo, Dibo the Gift Dragon. Sama siapa ya? Sama ada tuh kayak semi-semi thriller horror gitu, kartun tapi kayak semi-semi thriller horror. Tokoh utamanya tuh anjing gitu loh. Anjingnya juga warnanya ungu. Terus dia tinggalnya sama kakek nenek gitu kan. Kakeknya tuh jahat banget, neneknya baik. Cowardly Dog. Iya ya, judulnya itu ya. Iya sih, saya ingat aku kayaknya itu, tapi kayak aku enggak tahu, bingung pengucapannya kayak gimana. Di Cartoon Network. Iya, itu seru. Sama Gravity Falls. Itu juga seru. Tapi kayak waktu itu aku lihat kan di TikTok kayak lewat gitu yang kartun aku ceritain yang semi-semi horor gitu. Kasihan kayak hasilnya dia dari kecil sampai sekarang tuh enggak berani nonton itu, soalnya kayak emang animasinya tuh kayak dark gitu kan. Kayak bener-bener dark aja kayak. Iya sih. Courage. Oh ya, Courage the Cowardly Dog. Gak tau sih. Aku gak tahu cara bacanya gimana. Maafin kalau salah. Kita suka Gravity Falls, suka. Terus kayak aku baru tahu kayak mereka kayak menjual bukunya
itu secara terpisah kayak itu tuh keren banget. Kaget. Ya nggak bisa kepencet nih guys. Oh bisa sebentar semuanya sabar. Kayaknya baterainya udah tinggal sedikit banget kah? Sebenarnya waktu itu waktu apa sih mute, oh birthday photoshootnya aku sebenarnya menyuruh dia untuk berfoto dengan tema lagu ini, inspirationnya lagu ini gitu, soalnya dia bilang dia mau pakai buah kan yang waktu itu, so aku kayak tunjukin yang kayak gini aja teh, pakai kayak kotak-kotak itu biar kayak mau piknik gitu kan. Bagus kan jadinya guys. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Apa nih? Apa tuh? Birthday photoshoot. Enggak dong. Birthday. Atau udah lupa namanya apa. Dulu kalau misalnya mau apa tuh namanya mau birthday photoshoot tuh kayak kita tuh kebanyakan bingung mencari idenya. Soalnya idenya emang kayak dari anaknya sendiri kan yang kontakin dia pengennya kayak gimana. Makasih Kak Rambunesia, Kak Alif, Kak Ciro gift-nya. Kayaknya sekarang segmennya udah beda gitu.
Oh iya udah beda. Pantesan dari tadi lagunya lagu Korea. Ya, ya, kirain lagunya. Ternyata cuplikan. Sudah menunggu-nunggu. Terus sekarang akhir-akhir ini si D dia ngechat aku mulu. Dia gabut kali dia. Oh ya, terus kemarin sebelum gue play bucin, aku tuh di swab dulu kan. Aku kira kalau misalnya udah vaksin nggak perlu swab lagi. Kita harus swab. Nggak tahu dia si dia kalau ngechat apa aja dia ceritain sih. Enggak sih, ya biasalah. Apa ya, aku bingung ya. Kalau temen chatan ya udah ya kayak gitu. Tapi itu GoPlay Bucin bagus ya, itunya apa tuh namanya, setup studionya bagus. Terus kayak kemarin sebelum Butai kesini, kayak dia bilang, kak, lu ada di kosan gak, mau ke kosan boleh gak? Terus aku bilang kayak, apa tuh namanya? Kayak aku bilang, ya udah kalau mau kesini, ada. Tadi error sebentar deh. Tadi tulisannya error on device bla 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 bla. Oh. Oh, tadi aku pakai wifi. Kayaknya connection-nya yang error. Terus sekarang aku pakai data.
Ya terus baterainya emang sudah sekarat kan, udah berapa 20% apa berapa gitu. Ininya kayak gampang error gitu. Tadi kalian denger omongan aku sampai mana? Aku juga bingung, airnya udah sampai mana tadi? Sampai deh, udah jauh banget. Ya udah biasa, deh ngechat ya biasa lah. Apa mute? Sampai mute. Yang mana? Request lagu Kak. Sekali lagi nih, udah berapa kali tuh kita bilang di sini ya. Ini tuh TV, aku menyetel lagunya di TV. Ada programnya. Jadi bukan aku ya. Jadi tidak bisa request. Seperti itu. Jangan sampai nih TV di boikot nih sama orang-orang yang ada di sini. Asik. Membawa acaranya. Iya pokoknya Mute mau kesini. Oh iya aku ingat Mute mau kesini. Dia nanya. Aku bilang kalau mau kesini bawa apaan ya. Bawa apa? Bawa makanan ya. Gitu. Nggak tahu deh jadi atau enggak seperti itu. Lagu Indonesia nih guys. Sekarang membawa acaranya sekarang. Oh ya, terus aku kira ini TV-nya ini kan smart TV yang bisa disambungin ke YouTube gitu kan. Ternyata bukan. Sayang banget ya. Asar bareng Mute terus cerita horor. Emang Mute kalau SR dia pernah cerita horor? Gak percaya.
pernah bareng deh. Terus pasti ceritanya gak serius. Mute kan takut. Mute kan gak bisa yang horor-horor. Terus si D kan kalau cerita nggak pernah serius. Iya guys, tenang-tenang, aku tahu mulainya jam. Banget mute. Tadi dia tuh katanya habis show 1 mau kesini kan. Selesai lama banget nih show 1-nya. Cari channel lain. HD banget di channel. Giran yang gak mau ditonton aja HD. Martes, Martes, Master Chef guys, ada Master Chef. Lo aku suka nonton tapi yang US. Yang jurinya Gordon Ramsay. Seru. Kok kalian melihat Chef Juna marah-marah, itu menurut kalian parah. Kalian harus menonton yang ada Chef Gordon Ramsay-nya. Itu dia kalau marah-marah lebih parah. Kecuali Master Chef yang kids, dia nggak marah-marah.
Terus ada salah satu Gordon Ramsay kayaknya punya restoran di mana ya? Kayak suatu saat kalau traveling pengen ke restorannya dia deh. Apa chef yang satunya yang punya restoran ya? Gak ingat. Ini tuh channelnya ada banyak banget, kayak ada 150-an. Tapi yang bisa kayak cuman sedikit. Ada masak-masak. Nggak tahu deh. Masa ada ada channel yang namanya channel seru. Apa? Dunia lain nggak tuh? Jam segini dunia lain. Seru nggak tapi channel nggak bisa di play channel, mungkin tidak langganan. Ih, capture the aku pengen nonton film ini. Bawak ketemu karakter Marvel kesukaan kamu. Ketemu di mana? Di penjara. Apa di atau di ya guys, aku udah selesaikan nonton Loki. Gak tau deh, sedih. Udah, kita tunggu aja episode kedua ya. Kalo sampai kayaknya episode pertama doang sedih. Akhirnya dia mengerti tentang apa yang harus dia lakukan. Red sedihnya sedih banget deh guys, gak bisa. Kalau ada red 10/10 tuh kayak lebih.
Sedihnya di mana, weh? Kamu 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 apakah kamu sudah menonton? Belum. Sudah. Enggak, guys. Kalian nih apa sih? Marah-marah mulu. Yang marah-marah mulu kalian, masa marahin gitu. Bener-bener emang kasih paham. Enggak boleh gitu. Kan sudah aku bilang. Musuhnya kayaknya bukan Loki masa depan. Udah dong, sedihnya tuh pas bagian terakhir ya kak. Jadi Loki tuh ditunjukkan, apa sih namanya, kayak dia ngeliat klip kehidupannya sampai dia mati. Bayangin kakak kalau misalnya nonton YouTube tuh tayangannya tuh tayangan ibu kakak lagi meninggal, kakak meninggal, diri sendiri meninggal. Coba kamu bayangin dia. Nontonnya nggak sengaja lagi kan, belum nyiapin mental. Tapi emang hidupnya Bapak Loki sih menyedihkan sih. Gak sih, itu aku emang dari awal emang peluk gitu opinya. Kalau bisa mah gak usah disuruh lagi. Tapi emang gak tau deh, hidupnya Bapak Loki tuh sangat mendidikan gitu. Jadi pas nonton jadi aku sangat sedih. Gak tau deh, pokoknya mendidikan deh. Kayak sebenarnya dia tuh udah tahu spoiler hidupnya, tapi kayak dia gak bisa ngelakuin apa-apa untuk menghentikan spoiler hidupnya itu. Kayak mungkin kalau pas yang kayak takdir dia mati ya udah, kayak, tapi kayak kalau ngeliat ibunya meninggal gitu kan kayak sedih banget. Kak Gita, aku lulus. Selamat, kamu lulus. Kamu lulus apa? Lulus SMP. Hebat. Semangat ya kamu yang akan melanjutkan. Bentar lagi yang akan melanjutkan SMA atau SMK kalau kamu mau. Aduh. Kita aku besok gajian ke kandu ya. Apa sudah direncanakan uang gajiannya buat apa aja?
Menurut saya jadi hambur-hamburkan. Ntar aku sebenarnya harus menyalakan lampu ya, ini gelap banget. Kalian melihatnya terang karena iya ada nyamuk. Karena dari aku nyalain lampu dulu deh. Taruh mana ya HP-nya? Baterainya sisa 15% loh. Susah tapi kalau sambil dicas jauh casnya. Udah deh guys, sepertinya aku sudah harus udahan. Lucu kartunya. Tragis amat nih kartun ceritanya. Oh, azan guys. Bentar aku tutup dulu. Mau tutup jendela dulu. Oh, kucingnya udah bangun guys, dia udah nggak ada di situ lagi. Kayaknya dia kok bobo di situ, bobonya cuma pas siang doang. Kebakaran kotaknya benar-benar sangat tragis ini kartu. Ya udah kita bacain dulu. Apa nih namanya? Peringkatnya. Ini peringkatnya tadi ke restart enggak ya? Pas error. Kayaknya tidak. Oh enggak. Just don't get it.
Nomor satu ada Dede Tasya, nomor dua ada Kak Arfian, nomor tiga ada Kak Arianto, nomor empat ada Kak Alif, nomor lima ada Kak Rambonesia, nomor enam ada Kang Galon, nomor delapan Kak Alif, nomor sembilan ada Kak John, nomor sepuluh ada Kak Pur, terus ada Kak siapa lagi nih, Kak John, Kak Pur, Kak Alzero, Kak TB, Kak Poyoyo, Kak Sofa, Kak Ari Permana, Kak Aku Pademula, Kak Sinkostan, ada Takasan, Kak Orange Juice, ada Istri Dwi Pratiwi, ada JHA 14, ada Kak Riku, Kak Ben, Kak Ciro, ada Kak Radiansyah Alif, Kak Deni, Kak Dika, Kak Arnukun, Kak Mas-Mas, ah, ada yang kelewatan emang, Kak Dani namanya, udah disebut. Lapi, ada Kak Rizky, Kak Kiko, Kak Amrul, Kak Manito, Kak Iqbalas, Kak Nilma, Kak Plankton, Kak Gilang, Kak Ari, Kak Orel, Kak Sobat Halu, Kay Amelia, Kak Lis, guys, montanya belum datang. Kayaknya ini baru pembukaan deh kartun. Tahu deh. Ya udah, makasih semuanya sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Tepatnya dan sebentar. Dan oh ya, makasih gift-nya guys. Kalau dipegang pakai tangan tuh nggak bisa stay gitu. Kayak, tapi kalau dipegang, ditaruh di ring light tuh. Kalau aku pencet tuh kayak susah. Yaudah, makasih semuanya, sampai ketemu lagi secepatnya. Makasih juga gift-nya dan yang udah nonton. Dadah. Da-da-da-da-da-da. Bye.